Welcome back to our channel Puji Sisilia. Teman-teman, hari ini kita ada di Satrio Kuningan, di satu tempat ngopi baru, tempat nongkrong baru yang baru buka sekitar sebulan yang lalu. Tempatnya enak banget nih teman-teman. Jadi teman-teman, nonton video ini sampai akhir dan jangan lupa yang belum subscribe, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe dulu. Stay tuned. Stay tuned. Makanannya yang kita pesan ini kebetulan yang di apa rekomendasiin sama waitersnya. Oh, waitersnya. Minuman gue itu unik banget namanya Mama Minta Pulsa. Jadi dia lemonade Yakult. Yakult lemon ya. Oman picisan. Isinya rambutan sama jeruk nipis. Jadi dia rambutannya itu kayak di apa sih, di jus ya? Di jus ya. Di jus terus disaring. Terus dia kasih jeruk nipis. Iya. Segar banget sih. Nah, kalau Abel, Abel dia Milo Gorillas. Untuk makanan ya, teman-teman. Dia tuh kan ada beberapa, ada makanan berat, ada makanan ringan juga. Mm-hmm. Untuk bestsellernya, untuk makanan beratnya itu dia sop buntut. Mm. Nah, untuk makanan ringannya, dia bestsellernya mendoan sama siomay. Nah, kalau Abel, dia pesan nasi goreng cumi singkawang. Tuh, tapi bentuknya ya nasinya digoreng tapi nggak pakai kecap gitu. Ngeliat. Itu nasi goreng ya sih ya? Iya. Oh, oke. Okay. Yuk, yuk makan. Cobain ya. Cobain teman-teman. Yuk. Oh, gue tuh belum ngerasain ini nih, yang unik nih. Namanya Mama Minta Pulsa, nggak tahu dari mana. Ntar kita tanya-tanya masnya kalau misalnya ini ya. Gimana sih ya? Ini rasanya tuh sama, unik sama kayak namanya. Jadi dia Yakult, mungkin dikasih apa ya, sirup lemon gitu. Jadi kayak ada sparkle-sparkle yang gitu. Ya kan? Ada sparkle-sparklenya kan? kayak ini ya, ada soda ya? Iya, kayaknya ada sodanya. Ada sodanya. Ini Silo 9 ini cabang kedua ya. Yang pertama itu di Bintaro. Gua rasa kenapa dia dikasih nama Lot 9 karena yang pertama buka di Bintaro Lot 9. Oh gitu. Di sini rasanya baru buka sebulan deh. Nah, kita tanya-tanya sama mbak-mbak dan mas-mas. Nah jadi teman-teman, kita mau nanya-nanya dikit tentang Lot 9 ini sama mas siapa? Mas Niko. Mas Niko. Jadi di sini cabang keberapa mas Niko? Ini kedua, dari yang pertama itu Bintaro. Di Bintaro. Jadi lokasinya ada di Bintaro sama Satrio teman-teman. Di sini baru berapa bulan? Kalau yang di Satrio itu baru Juni ini. Baru Juni ya? Iya. Konsepnya apa sih Lot 9 ini? Kalau misalnya makanan itu kita lebih ke traditional food ya. Traditional food? Iya, kalau itu. Indonesian food gitu ya? Indonesian food. Ah, oke. Okay. Kenapa dinamain Lot 9 tuh? Kalau Lot 9 itu banyak pengertian sih. Oh. Jadi belum ada yang ininya. Jadi sementara. Belum ada yang spesifik. Apa yeah. Karena cabang pertama di Lot 9 Bintaro, bukan? Bisa dari sektornya Lot 9 ya kan. Ada yang bilang itu Lot itu dari trading, Lot itu kan trading, 9 itu angka keberuntungan. Ada yang gitu, jadi masih banyak ininya. Oke deh. Kalau dari Mas Niko apa menu rekomendasi? Kalau Lot Satrio kita punya yang baru itu nasi rendang. Dia jadi
ada rendang pakai bumbu rendang gitu, sama ada telur baladonya, tapi dia telur bulat sama pakai kentang. Oh, kayak nasi Padang gitu ya? Iya, dan dia nasinya nasi jeruk. Oh iya. Okay. Kalau minumannya sendiri? Kalau minuman kita ada es klepon, terus ada rambutan nipis. Ini ya? Iya, ini rambutan nipis. Romance apa gitu tadi? Terus juga ada lemon yakul, mama minta pulsa. Sama masih ada es teler. Kenapa masih ini kok dinamain mama minta pulsa? Iya, itu filosofi. Random aja. Oh, random aja. Oke, biar ini. Jam berapa, Mas? Kalau yang di sini sih kita jam 8 sampai jam 9. Setiap hari ya? Iya, karena masih keadaan kayak gini sih. Oh, okay. Mungkin kalau misalnya udah ini nanti bisa lebih lama lagi dan ya, lebih malam lagi kita. Oke, sukses terus ya buat Mas Niko. Ya, makasih ya Kak ya. Sukses juga. Udah mau tanya-tanya. Boleh. Jangan lupa subscribe kita. Nah, teman-teman tadi udah denger bincang-bincang kita. Tanya jawab sama salah satu waiters di sini. Semoga memuaskan pertanyaan yang tadi kita belum bisa ngasih tahu. Kalau dari gue sih mendoannya oke. Dia kayak biasanya lah mendoan dikasih saus kecap. Terus kalau dari somenya juga oke makanannya. Apa Bu, sausnya manis ya? Ini tuh buat makanan ringan andalannya ya. Maksudnya rekomendasi dari mereka. Nah, teman-teman kita udah selesai makannya. Saatnya kita undur diri. Gue Sisil. Gue Mabel. Dan gue Fuji. Jangan lupa tuh support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya. Ding!